Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Erik Maulana. Jadi kembali lagi kita coba-coba untuk unboxing. Nah, pada kesempatan kali ini kita coba-coba unboxing dari paket, yakni pembelian satu unit drone dengan merek DJI, yakni dengan tipe DJI Mini 2 SE atau Special Edition. Nah, kebetulan untuk yang saya pesan ini, yakni di DJI Mini 2 SE dengan versi combo ya. Nah, kalian juga bisa membelinya dengan versi basic. Oke, apa saja yang didapatkan dari isi paket ini dari pembelian paket combo DJI Mini 2 SE. Oke, kita lanjut untuk proses pembukaannya. Nah, untuk lapisan-lapisan paket tersebut, packagingnya lumayan ya. Pertama dilapisi dengan bubble wrap, kemudian masih ditambah dengan kardus. Nah, untuk selanjutnya juga di bagian dalam lapisan ketiga masih dilapisi dengan bubble wrap juga. Oke. Oke, kita coba buka lapisan bubble wrap selanjutnya. Nah, untuk pembelian saya melakukan transaksi melalui e-commerce ya. Oke, masih terdapat lapisan bubble wrap. Kita lanjut. Nah, oke, nampak terlihat. Nah, DJI Mini 2 SE. Nah, untuk boxnya seperti ini ya, untuk versi paket combo ya, pembelian versi combo. Nah, terdapat juga kartu garansi resmi dari TAM ya, DJI. Kemudian terdapat juga faktur pembelian ya, nota pembelian, nota dari toko. Kemudian ada garansi toko juga. Oke, kita simpan terlebih dahulu. Kita lanjut ke proses pembukaan box ya. Nah, tampilan box versi combo DJI Mini 2 SE. Cenderung lebih besar ya untuk ukuran box di versi combo tersebut dibanding dengan versi basic ya, karena berbeda antara combo dan versi basic itu lebih ke perlengkapan unit drone-nya ya, seperti aksesoris dan lainnya. Oke, kita lihat. Nah, dari dalam box drone tersebut terdapat langsung tas ya. Nah, tas dengan merek DJI kosong. Kemudian kita cek di dalam tas ini terdapat apa saja ya untuk versi combo. Oke, oke, kita lihat isi tas tersebut. Nah, jadi ini satu buah remote control ya. Oke, kemudian tentunya unit drone tersebut. Oke, nah, ada juga box-box yang terdapat di dalamnya. Nah, yakni untuk ini yaitu, oke, ternyata buku panduan penggunaan ya. Ini kita simpan terlebih dahulu.
Kemudian apakah masih ada yang lain? Oke. Kita cek box yang selanjutnya. Nah, terdapat yakni oke, ternyata charging hub ya, tempat pengecasan baterai. Nah, kita dapat langsung cas baterai drone tersebut 3 sekaligus ya, jadi ada 3 slot ya di charging hub tersebut. Nah, kemudian ada stok baterai juga ya, spare baterai sebanyak 2. Nah, kemudian yang sudah di dalam drone-nya 1 baterai. Nah, kemudian terdapat juga kabel ya, kabel untuk menyambungkan antara remote control dengan handphone ya, atau ponsel. Nah, jadi ada beberapa tipe untuk handphone seperti yang masih micro, kemudian type C, dan untuk iPhone juga. Oke. Nah, ada juga kabel untuk charging hub ya. Kita dapat menggunakan adaptor casan dengan 10 watt ya untuk handphone yang biasa kita pakai, bisa memakai untuk mengecas baterai drone tersebut. Nah, terdapat 1 2 6 cadangan propeller ya, baling-baling cadangan sebanyak 6. Kemudian ada obengnya juga. Nah, coba kita lihat remote control dari DJI Mini 2 SE ini. Nah, oke. Jadi ini tampilan untuk remote control. Nah, joysticknya bisa kita pasangkan terlebih dahulu ya. Jadi untuk joysticknya bisa dibongkar pasang, tersimpan di bawah, bagian bawah remote. Oke. Nah, jadi yang membedakan antara versi combo dengan versi basic, yakni untuk versi combo kalian bisa lihat apa saja yang kita dapatkan ya untuk pembelian versi combo. Nah, yang saya ketahui untuk versi basic itu, jadi kita hanya mendapatkan 1 unit drone, kemudian tentunya 1 remote control, dan juga hanya 1 baterai. Jadi tidak mendapatkan tas, mendapatkan charging hub, tidak juga mendapatkan baterai cadangan, dan juga aksesoris yang lainnya seperti untuk combo ya. Nah, untuk DJI Mini 2 SE ini memiliki bobot berat 249 gram dan untuk perekaman video jadi hanya mentok di 2.7K ya, jadi belum 4K seperti DJI Mini 2 ya versi sebelumnya. Untuk yang SE ini mentok di 2.7K 30 fps, kemudian untuk penggunaan 1080 bisa sampai 60 fps untuk perekaman video ya. Nah, oke, cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.